Halo, ketemu lagi saya si botak dari Kota Dosa. Ini jejak petualangan hari ini kita pergi ke Hemingway Park. Ya, Hemingway Park is sangat dekat sama the Lake Mead. Ya, di sini sangat terkenal sama kambing gunungnya. Banyak orang-orang yang piknik. Oh, itu dia kambing gunungnya. Banyak orang-orang yang di sini. Tapi anginnya keras banget ya. Windy sekali hari ini. Apalagi di sini lepas, tidak ada pohon sama sekali ya. Ini dia kambing gunungnya lagi berkumpul di sini. Kita bisa lihat banyak orang yang melihat mereka. As they call, apa namanya, ram. Itu namanya kambing gunung ya, atau ram. Ini adalah kambing yang liar. Liar artinya wild. Tapi karena dia di sini bisa banyak orang sering ketemu, jadi banyak yang foto-foto. Jadi mereka udah biasa ya. Sekarang kita mau mulai bakar ya. Buat ini kita ada hot dog sama kita ada bun ya. Temu kita juga bawa mayonnaise, bawa cabe ya. Ya, namanya orang Indonesia. Terus kita juga coba mulai buat air panas ya. Air panas buat teh. Udah mulai bubble tapi karena anginnya keras sekali jadi lama matangnya ya. Tapi ya enggak apa-apa, ini kita mau minum teh poci ya. Teh poci rasa vanila, ini dari Indonesia. Halo konco-konco. Nih, sekarang saya lagi panggang hotdog ya. Kita mau enjoy sambil duduk-duduk, lihat pemandangan, suasana bersama keluarga ya. Nah, jadi ini ceritanya tempat kambing beristirahat, makanya kita bisa lihat kambing gunung ya. Nah, konco-konco, ini kambing gunung ini sebenarnya liar, cuman karena dia sering ketemu sama manusia, sering diajak foto-foto, dideketin, jadi mereka jadi biasa kayak jinak gitu ya. Enggak jinak juga ya, cuman mereka bisa dideketin tapi ya enggak bisa terlalu dekat juga ya. Jadi sementara kita juga kelaparan, jadi kita makan dulu ya. Ya, konco-konco, sekarang kita mau jalan ya. Kita mau lihat-lihat di trail yang ada di atas ya, sambil lihat pemandangan ya. Saya sama Briel, saya juga bawa kekeran ya. Lumayan pemandangannya bisa lepas kalau di tempat yang agak tinggi ya. Kalau sekarang ya bisa ngelihat, cuman masih ada hambatan. Nah, itu kambing gunungnya sudah hilang, sudah nggak tahu kemana ya, karena ada papan tulisannya nggak boleh bawa anjing. Sebenarnya saya ada ngeliat orang bawa anjing, mungkin kambing gunungnya takut ya kalau ada anjing. Nah, ini sekarang kita mau naik ke atas ya. Nah, jadi di sini memang kayak
ke apa Ram Sanctuary, jadi peristirahatan ya. Nih alamnya di sini sangat terjal, cadas. Cuman ada kerikil sama batu ya. Nah, sudah lagi kita sampai di titik yang lumayan tinggi. Jadi kita bisa ngelihat keliling. Wow, itu bagus sekali ya. Ini sekarang saya mau tunjukin sekeliling dari atas ya. Jadi pemandangannya lepas 360 derajat ya, putar keliling. Ya, beginilah keadaan alam di Las Vegas. Jadi saya percepat sedikit supaya Cokonco bisa lihat ya. Ini salah satu olahraga di Las Vegas, kita banyak sekali tempat jalan trail yang ke alam yang terbuka gitu ya. Jadi sekarang kan lagi pandemik, jadi bagus kalau kita tempat yang sepi, jangan bertemu orang yang terlalu banyak. Saya agak susah bernapas karena pakai masker ya, untuk protokol kesehatan. Usahain selalu jaga jarak, pakai mask ya, cuci tangan. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, konco-konco. Nah itu bentar lagi kita sudah sampai di, ada rumah ini ya, perumahan sekarang. Jadi kita di bawah, kita ada track lagi, kita bisa balik dari situ ya. Oke, sudah selesai kita. Tadi saya ke track sana ya, sekarang balik, tehnya udah jadi ya. Yes, konco-konco, sekian dulu ya, sampai jumpa lagi, terima kasih.